Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya akan membahas bocoran 9 event, skin baru, dan skin epic reform ya, di bulan Mei ini dan bocoran bulan Juni 2023. Oke, langsung aja. Yang pertama kita infoin yang dalam waktu dekat dulu ya, di tanggal 13 Mei. Jadi tanggal 13 Mei bakal ada tiket fase 1 Dawning Star event yang ini teman-teman ya. Jadi nanti bakalan ada tiket di fase 1. Nah, untuk misinya di sini ada login ke dalam game, terus ada misi top up dalam jumlah berapapun, ada misi top up 100 diamond, top up 250 diamond, terus ada misi gunakan 100 diamond dan misi gunakan 250 diamond. Nah, gak cuman itu aja, kita sekalian infoin ya tiket fase 2 karena Dawning Star ada fase 2-nya yang bakal rilis di tanggal 27 Mei sampai 29 Mei. Untuk misinya sama aja ya, sama aja dengan fase 1, cuman bedanya di fase 2 nggak ada pre-ordernya, nggak ada tiket gratis tambahannya ya, hanya misi quest seperti ini aja untuk fase 2. Oke, kita langsung aja ke info 2. Jadi bahkan ada skin basic terbaru Novaria, jadi rilis tanggal 16 Mei. Nah, untuk skinnya ya nggak jauh beda dengan hero Novarianya ya, yang namanya juga skin normal gitu, cuman beda warnanya aja dengan hero Novarianya. Terus yang ketiga bakalan ada skin Odette Epic, skin Odette terbaru ini ya, dan ini cukup menarik untuk skin Epic Odette karena banyak yang nunggu juga, dan untuk tanggal rilisnya di tanggal 18 Mei 2023. Enaknya Odette tuh menurut saya ultinya ya, ultinya pasti bakal keren banget teman-teman. Nah, sebelum kita bahas eventnya, saya di sini mau rekomendasikan toko top up diamond termurah terpercaya. Kalian tinggal pilih mau top up game apa. Oke, saya di sini ingin top up diamond Mobile Legend. Untuk caranya kalian tinggal klik top up dan pilih mau isi diamond berapa di sini. Ya, jangan lupa masukin user ID kalian dan server kalian. Setelah itu pilih metode pembayaran. Di sini lengkap ya metode pembayarannya. Setelah itu masukkan kode promo kalau ada, masukkan nomor WhatsApp dan klik bayar sekarang. Jangan lupa top up di Tapa Game Store, link di deskripsi. Oke, langsung aja kita ke info keempat. Jadi bakal ada skin terbaru Luoyi. Jadi ini adalah skin epic teman-teman yang bakal rilis di tanggal 21 Mei 2023, dan skinnya nggak jauh beda ya untuk bajunya lo ya, untuk bajunya hampir sama dengan skin Odette yang epic terbaru ya, sama aja nih. Tapi jatuhnya kalau skin Odette yang epic tadi itu jatuhnya create ya, ya tapi tetap itu dinobatkan skin epic teman-teman ya, untuk yang Odette epic tadi. Dan untuk Chloe yang ini ya logonya logo epic teman-teman. Oke, kita langsung aja info yang kelima. Jadi bahkan ada revamp skin Zodiac Selena dan rilisnya di tanggal 21 Mei. Jadi untuk skin Selena bakal rilis di Zodiac Summon, dan skin Selena pun lumayan ya, jadi efeknya itu lebih menarik dari sebelumnya karena di revamp ya skinnya. Oke, kita langsung aja ke 6. Jadi bakal ada Harith Epic M1 di resell kembali di tanggal 30 Mei, berarti di akhir bulan Mei teman-teman ya, karena banyak banget ya yang nanyain bang rilis fixnya tanggalnya kapan gitu ya. Nanti di tanggal 30 Mei teman-teman kalian bisa beli skin epic limited ya di resell. Kapan lagi gitu di resell ya, biasanya kalau skin-skin limited itu ya dapatnya dari gacha gitu, itu pun belum tentu dapat karena kalau gacha tuh dapatnya ngacak ya. Dan nanti bakal di resell di tanggal 30 Mei, jadi momennya kalian bisa dapetin di tanggal-tanggal tertentu seperti tanggal 30 Mei. Oke, langsung aja kita ke info 7. Jadi bakal ada revamp skin epic Leomord dan bakal rilis di bulan Mei ini ya, tapi untuk tanggalnya belum diketahui, yang pastinya bakal hadir akhir bulan Mei ini ya,
tapi saya belum tahu untuk tanggal fixnya ya. Untuk efeknya kalian bisa lihat juga di video ini. Oke, kita langsung aja ke 8 ya. Jadi bakal ada tamu starlet, dan untuk efek detailnya udah muncul teman-teman. Jadi gak cuma info gambar aja, kalau kemarin memang belum ada bocorannya, dan sekarang sudah ada bocoran entrance-nya, pokoknya efek detailnya dari tamu starlet yang bakal hadir di tanggal 1 Juni nanti teman-teman. Ini starlet terbaru, kalian bisa beli seharga 300 diamond, lumayan ya, karena harga starlet masih 300 diamond ya, lumayan gitu. Kapan lagi cu skin starlet 300 diamond. Oke, kita langsung aja info yang ke-9. Jadi bahkan ada Pakueto kolektor ya, ini kolektor terbaru, dan nanti bakal ada pilihan skin ya. Jika kalian nggak mau skin Pakueto, kalian bisa ngambil skin kolektor yang lama ya, tapi masih bagus gitu, namanya juga kolektor ya, walaupun lama ya jarang yang punya skin kolektor. Nah, untuk pilihan skinnya yaitu ada Granger, dan satu lagi ada Luoyi juga bakal jadi pilihan kolektor yang bakal rilis di Grand Collection juga ya. Nah, untuk tanggal rilisnya belum diketahui ya, Pakueto kolektor dan resale skin Granger dan Luoyi itu belum diketahui. Pokoknya di bulan Juni nanti, di awal Juni, di tanggal 5 atau tanggal 6an ya, tapi ini belum tanggal fix ya. Ya pokoknya sekitar-sekitar tanggal segitu, di awal Juni nanti. Nanti pokoknya kalau misalkan ada info fix tanggal rilis dari montornya, saya bakal infokan nanti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.